Halo, selamat pagi, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya, ini kawan saya, praktisi durian. Masih tetap semangat sebagai petani durian. Hebat. Oke guys, hari ini kita akan ngasih tutorial bagaimana membunuh hawa daun pada durian Musang King. Oke, check this out. Jangan di skip, ikuti terus, tonton terus agar ilmu kami bermanfaat bagi Anda. Check this out. Ini penyakit yang terkena hawa daun, sahabat semua. Tuh, sampai kuning meriting-meriting. Oke, ini contoh hawa daun yang sangat dahsyat. Ini usia tanaman 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ada yang 7 tahun. Baik sahabat semua, ini proses peracikannya. Ini insinyur pertaniannya. Kita menggunakan amis startup ya sahabat semua ya. Iya. Ini pompanya kita menggunakan yang tekanan tinggi. Ini untuk kecepatan muncratnya air itu bisa 40 km per jam. Baik sahabat, ini adalah campuran untuk obat hawa daunnya. Kita biasa menggunakan amis startup untuk funginya. Untuk inseknya kita menggunakan kulakron. Sedang masih kita campur lagi dengan Merauke CPN sahabat semua ya. Jadi kita mix jadi satu. Untuk perbandingannya sendiri sahabat semua, untuk amis startupnya satu, untuk inseknya setengah, untuk CPN-nya paling sekitar 5 gram. Kita mix jadi satu. Untuk penyampuran di tangki itu adalah 0,5 banding 16 liter. Jadi ya kalau dikira-kira itu 6 tutup botol. Jadi satu tangki. Sahabat tani. Ini praktisi lapangan, sang inspektur dan insinyur dan komandan kita. Jadi petani durian itu capek. Dah, titik. Ini di sini banyak yang terkena hawa daun. Ini pokok D24. Inilah suka duka petani durian, sahabat. Ini yang baru terkena kanker batang. Ini pokok D24 usia 6 tahun ya sahabat semua ya. Ini sudah berbuah 2 kali. Petani durian memang menguntungkan sahabat semua, tapi memusingkan perawatan ekstra. Berat sekali kawan-kawan. Oke, kita langsung ke TKP lagi. Baik, ini cara aplikasi untuk pengobatan hawa daun. Kita spray menyeluruh ya sahabat ya. Daun sampai ke dahan-dahannya semua harus terkena. Seperti kita memandikan si baby, jadi harus benar-benar basah. Harus benar-benar basah semua ya sahabat ya.
Hey, nampak di atas sana banyak sekali hawar daunnya. Inilah pokok favorit saya, durian TK atau Musang Queen, everybody. Untuk penyemprotan batang atas, kita harus naik, saudara. Udah enggak? Cerita lagi naik. Sip. Oke, sahabat tani, ini untuk cara aplikasi spray harus benar-benar basah di dahan, pohon, ranting, daun, semua harus basah. Ini contohnya, di dahan pun kita harus basah. Ya, ini Oci yang terkena hawar daun yang cukup parah. Oke. Oke. Sebelum closing, jangan lupa untuk obat hawar daunnya dikasih Merauke CPN ya, agar tanaman tumbuh sehat. Terima kasih karena tidak menyakit video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani durian Indonesia. Salam mantap, tidak sekarat. Semangat!